Jadi teman-teman, kita udah sampai di Candi Arjuna, tapi suasananya hujan dan nggak tahu ini jadi turun apa, cuma di sini aja, kita lihat nanti. Kita hari ini akan perjalanan ke Wonosobo. Sekarang kita mampir dulu ke pasar dengan Pak Bahtiar. Gimana Pak perasaannya? Alhamdulillah aman. Hujan ya Pak? Hujan. Kemudian nanti seharian asik terus. Asik. Sampai jumpa, ikuti terus. Yuk. Berada di rumahnya Mbak Mita. Nanti salaman ya, bikin TikTok. Unit room untuk diri saya dan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sudah masuk ke area Dieng Plateau. Dieng Plateau ya. Ini kita lihat teman-teman masih banyak yang tidur. Ada Pak Aryan di sana. Pak Husen. Salam dong. Gimana perasaannya, Bung? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Oke. Dan satu lagi kabar gembira, ternyata ada yang baru pertama kali ke sini. Kita wawancara yuk. Ini dia orangnya. Halo. Mbak Tika, gimana perasaannya? Hujan ya? Ya. Apa-apa, mudah-mudahan tidak kecewa. Di belakang juga ada Devi. Halo Devi, gimana perasaannya pertama kali kesini hujan? Ya kecewa banget. Kecewa katanya. Besok baliknya mati. Iya, besok ini. Nah ini orang yang nggak pernah, libur meskipun jalan-jalan dia masih ngurusin kerjaan ya, telepon-teleponan. Ini Bang Asmi. Ketua panitia kita. Iya, jalan-jalan ketua panitia. Mangan-mangan mau enggak diabaikan. Ketemu yang belakang tidur, enggak perlu di-shoot. Yuk, ketemu lagi nanti di Candi Arjuna. Jadi teman-teman, kita udah sampai di Candi Arjuna tapi suasananya hujan dan enggak tahu ini jadi turun apa, cuma di sini aja. Kita lihat nanti. Ya teman-teman, kita sudah sampai di Candi Arjuna. Cuman sayangnya hujan, kita harus nyewa payung.
nyawa payung ini harganya 10.000. Banjarnegara. Iya, Banjarnegara, Candi Arjuna. Jadi teman-teman nanti ke sana kita keliling-keliling. Sana. Ini ada teman-teman di sana. Ada di loket masuknya. Ini berapa ya? 15.000. 15.000 satu tempat. Dua tempat. Oke, 2 tempat 15.000. Kita ber 17 orang. Iya. Anak Cuma... kecil dihitung tapi enggak kena tiket. Oke, berarti anak kecil yang ini ya. Aku anak kecil. Ini juga. Kita sudah berada di kawasan Candi Arjuna. Ya, ini kurang lebih pemandangannya seperti itu. Itu Candi Arjunanya. Dan ini ada Pak Ketua. Halo Pak Ketua. Iya. Yeah. Teman-teman lagi di sana bayangkan foto pemandangannya seperti itu. Indah sekali teman-teman. Indah sekali ya. Jadi udaranya dingin. Tuh. Jadi nanti saya ini kan dah puteran kameranya untuk ya teman-teman lihat. Yang paling aku suka sih yang sebelah sini karena hijau. Hijau banget kan. Ini kalau menurutku sih hampir mirip kayak di Ratu Boko ya, cuman ya sedikit berbeda, cuma mirip. Ini yang lebih bikin dramatis itu karena masih ada banyak kabut yang di atas itu. Jadi yang belakang itu, itu teman-teman, itu bukan karena cahayanya terlalu putih, tapi karena emang sana kabut. Asik banget. Tuan Putri minta di foto. Ya, kita foto dulu, nanti lanjut vlognya. Ya teman-teman, ternyata di dalam setelah ya luar biasa. Seneng ya Pak? Seneng banget. Meskipun gerimis mengundang ya. Iya, pentingnya pakai payung. Oke, terus tadi udah pas foto-foto juga. Sekarang karena paketnya ya, karena tiketnya itu dua paket. Tumpangan. Karena kok aku juga dapat. karena apa namanya? Tiketnya itu dua paket di sini sama di Sikidang, maka kita akan melanjutkan perjalanan ke Sikidang. Nggak tahu nanti indah apa enggak. Cuman kayaknya kita butuh masker. Nggak tahu nanti. Buat apa? Karena di sana kan ada ini belerang itu. Oh iya. Jadi coba nanti kita lihat situasinya, mudah-mudahan kondusif sehingga kita bisa menikmati liburan dengan bahagia. Oke? Oke. Ya, see you. Sudah sampai di Dieng yang ini ya, telaga Sikidang ya, Sikidang, sorry. Jadi teman-teman, suasananya di sini hujan gerimis, lihat ini pemandangannya bagus, lumayan cerah. Pas sekali ya. Jadi di sini hujan, jadi mungkin saya nggak bisa terlalu banyak ngambil suasana, ambil gambar, kurang lebih seperti itu. Ini namanya Kawah Sikidang, jadi biasanya ada tukang yang rebus telur di situ. Rebus telur di situ, tapi saat ini belum ada. Ini karena suasana hujan, jadi kita nggak terlalu bisa mengeksplor.
Oh ya, ini tadi masuknya 15.000 gabung sama Candi Arjuna sekalian. Sana teman-teman lihatin ya, saya puterin gambarnya, lumayan. Sebenarnya suasana cerah sih, cuman sayang sekali ya karena hujan itu, jadi kita nggak bisa terlalu banyak mengeluarkan kamera. Saya dipanggil guys, panggil buat moto-moto. Jadi tugas kita hari ini adalah moto-moto. Tugas kita, gasku maksudku, moto-moto. Ini kita sudah selesai foto-fotonya. Mereka sepertinya sudah kecapean dan katanya kencot luwe. Kencot ngelih. Kencot ngelih luwe. Luwe.